Shalom Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Immanuel, Allah beserta dengan kita, satu hal yang luar biasa. Allah yang begitu agung, begitu besar, tapi mau turun dan berada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, kita sudah masuk akhir tahun 2023. Jadi ini sudah akhir-akhir tahun dan menjelang Natal. Tentu adalah sukacita yang akan kita rasakan. Tapi kalau kita beli review sepanjang 2023, temanya adalah satu, yakni peperangan. Di awal tahun kita sudah disuguhi berita tentang peperangan. Dan juga di akhir-akhir tahun ini, peperangan juga masih membara di berbagai tempat. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, negara melawan milisi, dan juga banyak kekerasan terjadi. Perang mengakibatkan korban di kedua pihak tentunya ya. Banyak kehilangan orang, kehilangan harta benda dan bahkan nyawa mereka. Padahal perang juga memerlukan ongkos yang begitu dahsyat, begitu besar. Dan tentu imbasnya adalah krisis dalam bidang ekonomi, baik secara regional di daerah itu yang mengalami perangan juga secara global. Terjadi juga kerusakan dalam tatanan sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan terutama trauma jangka panjang bagi orang-orang yang menjadi korban peperangan. Bapak Ibu, kesedihan dan penderitaan akibat peperangan ini tidak dapat terhindarkan. Bukan saja para prajurit atau para kombatan yang berlaga, tapi seringkali rakyat biasa yang nggak ngerti apa-apa juga turut jadi korban. Bahkan wanita dan anak-anak juga turut menjadi korban. Saya tidak kuasa melihat video, melihat berita yang menayangkan korban perang. Mereka bukan kombatan, bukan orang militer, tapi harus menjadi korban perang dan harus meninggal dengan cara yang begitu mengerikan. Kalau kita melihat berita akhir-akhir ini, tentu kalau kita melihat problem kita, masalah kita,
kita masih jauh-jauh kondisinya lebih baik daripada mereka. Kondisi kita jauh-jauh lebih enak dan lebih nyaman daripada mereka yang saat ini terjebak dalam situasi peperangan. Kita akan baca dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 23 dengan bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Mari berdoa agar perang dan penggunaan kekerasan segera berakhir. Pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan boleh saling merendahkan diri dan menemukan jalan terbaik agar peperangan cepat berakhir. Bapak Ibu, sebenarnya perang, penderitaan, dan juga penyakit adalah konsekuensi di mana kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia kita yang tempat kita tinggal ini makin lama makin hari bukan malah lebih baik, malah lebih ada dalam kondisi yang tidak baik. Kekerasan dan pembunuhan dalam skala besar seperti perang sebenarnya adalah muara dari kemarahan, dari kebencian, keinginan untuk menguasai, keserakahan yang bertemu dengan upaya untuk survival, untuk mempertahankan diri. Inilah kenyataan yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, bahwa dunia kita bukannya menuju ke arah yang lebih baik, tapi menuju malah ke arah kehancuran. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi kita memperingati Natal. Natal sejatinya adalah berita pengharapan bagi dunia yang ke arah kehancuran ini, bagi dunia yang sudah rusak parah ini. Natal dulu ya, Natal yang pertama saat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Natal pertama hampir 2000 tahun yang lalu, sebenarnya kondisinya nggak jauh beda dengan saat ini. Maksudnya seperti apa? Kita lihat saat itu ya. Saat itu ada penguasa, seorang raja yang jahat yang ingin melanggengkan kekuasaannya dengan cara apapun. Ada juga rakyat yang tidak berdaya di bawah penjajahan. Ada kolonisasi ya, Ju. Ada juga ancaman pembunuhan anak-anak di bawah umur. Saya pikir tidak ada hal yang lebih mengerikan daripada ancaman pembunuhan terhadap anak-anak. Tapi masa-masa itu adalah masa-masa yang gelap, masa-masa yang juga mengerikan bagi umat Tuhan, karena hampir selama 400 tahun, sejak zaman terakhir, zaman Nabi Maleakhi, Tuhan tidak berbicara apa-apa pada umatnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya Alkitab buku, Alkitab yang fisik itu, batas antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada selembar kertas putih yang kosong, itu jaraknya adalah 400 tahun. Allah tidak berbicara apa-apa. Terakhir Allah berbicara zaman Nabi Maleakhi, dan Allah berbicara lagi zaman Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Tuhan seolah-olah diam selama masa 400 tahun keheningan itu. Tapi tiba-tiba pada satu malam, ada berita yang luar biasa. Berita lahirnya seorang bayi, namanya Yesus Kristus. Dan ini seolah memecah keheningan dan membawa pengharapan baru bagi umat manusia yang ada dalam kegelapan. Dan akhirnya nubuatan Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya ternyata benar-benar terjadi, benar-benar digenapi. Jadi ayat ini yang kita baca Matius 1:23 itu adalah kutipan dari Yesaya 7:14, persis kutipan itu. Dan ini adalah kutipannya, dan ini adalah yang digenapi oleh Allah sendiri 700 tahun sebelumnya, digenapi pada malam itu, malam Natal pertama. Bapak Ibu, yang luar biasa adalah Allah datang ya dalam rupa manusia dan hidup bersama umatnya, Immanuel, Allah menyertai kita. Bayangkan tadi saya katakan, Allah yang maha agung, maha suci, maha kuasa, mau hadir ke dunia yang gelap, yang penuh dosa, yang sudah rusak ini, untuk tinggal bersama-sama dengan umatnya. Lebih jauh lagi kita akan baca dalam Ibrani pasal 2 ayat 17-18. Ibrani pasal 2 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menurut belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bapak Ibu, ternyata anak Allah yang lahir dalam rupa manusia itu bukan hanya Allah menyertai kita, tapi dia juga adalah imam besar. Dia juga adalah pengantara kita antara dengan Allah.
Bapak Ibu, dalam tradisi Yudaisme zaman dulu, orang-orang Israel, ibadah orang Israel, orang Israel, rakyat jelata nggak bisa langsung masuk ke kemah suci atau masuk ke bait suci. Nggak boleh, Bapak Ibu. Perlu satu pengantara, imam-imam atau imam besar. Merekalah yang ngurusi atau yang handle korban, korban penebus salah, korban bakaran, untuk korban penebus dosa mereka. Jadi mereka nggak boleh ngurusi korban sendiri. Nah, Yesus Kristus adalah pengantar kita. Yesus Kristus adalah imam besar kita. Tapi yang luar biasa, bukan seperti imam yang manusia menjadi imam atau imam besar, dia juga manusia biasa. Tapi Yesus Kristus yang luar biasa ini adalah karena dia Tuhan, dia juga menjadi manusia. Dia mengerti kesusahan dan kelemahan kita. Yesus itu mengerti gimana rasanya disakiti. Yesus mengerti gimana rasanya ditinggalkan. Yesus mengerti gimana rasanya dikhianati. Dia juga ngerti rasanya disalah mengerti itu gimana, disalah pahami gimana. Yesus mengerti gimana rasanya difitnah. Karena semuanya memang pernah dia alami sebagai manusia. Kalau saat ini Anda merasakan semua itu, Anda mengalami semua itu, Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalaminya. Ditinggalkan murid-muridnya, dikhianati, difitnah, disalah mengerti, disalah pahami. Apalagi kesakitan secara fisik. Saya percaya di antara kita belum pernah mengalami disalib, tapi dia sudah mengalami kesakitan fisik yang luar biasa. Kita akan baca lebih lanjut dari Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu, Rasul Paulus, ini surat Rasul Paulus ya, mengajak kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri Allah yang penuh kasih itu, agar kita mendapatkan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam masa-masa yang gelap, berita Natal adalah berita pengharapan. Dunia yang gelap, tiba-tiba ada berita dari malaikat, berita Natal. Kita diingatkan kembali bahwa nama anak yang lebih dalam itu namanya adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Satu pesan yang jelas, satu pesan yang clearly jelas, bahwa Allah selalu ada menyertai kita bahkan di masa-masa paling gelap sekalipun. Bapak Ibu, dalam masa-masa yang susah, kita juga diingatkan bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah pengantara kita, imam besar agung kita, pengantara kita antara kita dengan Allah, yang ngerti, yang paham, yang relate dengan penderitaan dan kelemahan kita. Karena kenapa? Dia pernah ngalaminya, Dia pernah melaluinya. Yesus Kristus bukan lahir sebagai seorang pangeran di keluarga sultan, di kerajaan, di istana, tapi Dia seperti kebanyakan dari kita, orang biasa. Pengertian ini memberikan kita kepastian harusnya bahwa Dia mengerti dan Dia memahami kesusahan dan penderitaan kita. Bapak Ibu, dalam masa-masa yang berat, berita Natal menyatakan bahwa dengan penuh kepastian dan keberanian, kita boleh datang menghampiri Allah dalam doa-doa kita untuk menemukan kasih karunia dan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya artinya apa? Enggak terlalu cepat, enggak terlambat juga, pas pada waktunya. Dan kasih karunianya itu selalu tersedia buat kita. Kalau dalam bahasa perdagangan, selalu ready, selalu on stock, enggak pernah habis. Kapanpun kita datang kepada Tuhan, kasih karunianya selalu tersedia. Bapak Ibu, Natal bukan saja tentang perayaan, tentang kegembiraan, tentang festival, sukacita, tapi Natal juga pengharapan baru bagi kita yang ada dalam kegelapan, bagi kita yang ada dalam tekanan, bagi kita yang ada dalam masa-masa yang berat. Pengharapan baru karena Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi dunia ini, Engkau mengirimkan anakmu yang tunggal ke dalam dunia yang sudah rusak parah, sudah gelap ini, demi untuk menebus kami semua, demi cintamu buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa dalam masa-masa yang paling gelap, masa-masa yang paling sulit dalam hidup kami, Engkau ada, Engkau hadir, Allah yang Maha Kudus, Maha Agung itu hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan bukan itu saja, Engkau mengerti kesusahan kami.
Engkau mengerti kepahitan, penderitaan, kesakitan kami. Engkau mengerti betapa sakitnya hati kami dikhianati, betapa pedihnya ditinggalkan, betapa marahnya kami disalahpahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari itu, kami boleh setiap saat berdoa, menghampiri tahtamu, meminta kasih karunia, dan kami mendapatkan pertolongan dan jawaban tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk berita Natal yang luar biasa ini. Kami boleh terus bertahan, mungkin penderitaan kami belum selesai, tapi kami punya kekuatan dan iman yang baru dalam Engkau, bahwa Engkau enggak pernah meninggalkan, bahwa apapun yang kami alami sekarang ini, biarlah Tuhan menjadikan kami semakin dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terpujilah namamu, Allah Immanuel, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Kesetiaanmu Tuhan.